Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK didampingi oleh Wakapolres Kompol Muhammad Akib resmi melepas kontingen tim bola voli putra dan putri untuk mengikuti kejurda bola voli indoor Piala Kapolda Sulsel Cup dalam rangka untuk memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Turut hadir dalam pelepasan kontingen tim bola voli di Mapolres Sidrap, Kabag SDM Kompol Sudirno, Kasat Lantas AKP Haryanto, Kasat Samapta AKP Supiadi Umareng, Kasat Intelkam Ibtu Suhardi, dan Kanit Residen Satlantas Polres Sidrap Ibda Asrul Makbur. Selaku Ketua Harian PBFSI Kabupaten Sidrap, AKBP Erwin Syah SIK, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada jajaran pengurus dan pelatih yang telah bekerja keras dan disiplin mendidik juga melatih para tim bola voli putra dan putri yang akan bertanding. Ia berharap para peserta yang tergabung dalam tim putra dan putri bola voli tersebut agar bertanding dengan penuh semangat dan selalu menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Kapolres Sidrap juga memberikan pesan kepada tim bola voli putra dan putri Kabupaten Sidrap agar menjaga kekompakan dalam bertanding agar dapat menjadi juara dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Sidrap. Kejuaraan daerah bola voli Kapolda Cup dalam rangka HUT Bayangkara ke-77. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan tim kebanggaan Polres Sidrap putra putri sudah mempersiapkan secara maksimal, sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Para pelatih sudah memberikan pelatihan, mendidik, membimbing, mengarahkan dengan berbagai strategi-strategi yang tentunya nanti akan diimplementasikan, dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan pertandingan dan perlombaan isola yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 besok sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2023. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.